aku lalui itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Jumpa lagi dengan Lutina. Di pasar itu keluar. Kita udah akan bikin tutorial. Nah, sisanya masih kopi, banyak. Ya? Sisanya nih lah. Kita tahu cari duit. Kopi durian ya. Ini ada kopi. Nah, di sana kalahnya. Rupanya mungkin menjauh beda. Dia pintar nih. Dia lebih nyisa. Duriannya. Setelah dibalik di pasaran, lah ada jemu tukang. Cara membuat nih. Kopi durian ya, gampang banget. Iya, no banyak. Tahu sisanya tuh lah deh, masuk bungkus-bungkus aja pagi lah, masukin buah anak buah pula. Ini cuci dulu tangan, itu, jadi, tangan cuci dulu. Dede be apa capek? Perhatikan, oh pantas dia dapat, dihidik dah. Setelah beres ini durian ya, perhatiin ya. Madam cote, madam ini durian. Ini kuat lagi. Ini duriannya kita gini. Itu anak buah ini dia pula, kak, anu ini. Puna tuh, tahu. Gampang banget ya. Itulah. Ini suka-suka kalian ya. Kedua. Aku berdagang kain ini, aduh 2 tahun aku sana. Ada pernah. Nah, durian kita masukin. Nambah terus modal. Tiap tahun, dang main inilah dang dapat duit nih. Kamu kain. Eh, tangan lu sudah dicuci ya? Enggak, ngejob. Masukin. Hanya mudang di de kelebaran makan modal terus. Sedangkan di ada sute gitu tadi tahu di Padang. Kamu jepul Padang kan rasionya. Di berdagang, sort itu masukin. Belum satu makan tuh lagi. Nah, lo ngurusin dagangan udah beres segala macam, dagangan duduk buat kopi, pisang goreng. Lo nggak makannya, makannya dikit-dikit kedai. Lo nunggu perengares. Nah, dihi berdagang satu sampai lah makan kekenyang. Tahu menian ya. Hah? Tahu. Ini aku lah praktek. Kamu kalau bawa aku ini lah kenyang lah aku. Kini aku praktekkan. Lah makan kekenyang, belum bubar pasaran, lah kepada tukang ikan. Ini ikan rusa. Mama nenda dapat duit. Belum ada laku. Nah, itu. Ngeluarkan duit di dompet. Gampang banget ya. Bukan aku ngarang-ngarang itu. Itu gawiku. Iya, akan coba, enggak apa-apa. Nanti makanya kita aku boleh. Kan cipu jem padang-padang kula ejek-ejek. Oi, ciku makan kudai. Pokoknya emang ada aku rami lah pasar itu kemarin aku aduh. Cuman ngerami-rami saja, ngejek-ngejek jem padang tuh. Makan gitu. Tapi dia gak mungkin bau. Kamu mati di itu, tahu jem padang. Oh enggak air teh. Aku bukan padang asli deh. Mau padang asli jem kamu gini, itu lah aja tuh. Mungkin kamu gini kayu gitu. Wah enggak air, laju makan deram-deram. Menurut saja nih yang gue ada yang laku, maksudnya jem padang. Nah itulah, makanya kita deh. Makanya mau gawiku ngejek-ngejekin jem padang apa? Gawiku. Waktu berdagang tuh. Jadi rame-rame terus. Pokoknya mau kalau berdagang itu rame. Jem padang itu pokoknya ngereke. Taduk ya. Belum apa-apa lah aku unuka rokok. Rokok dulu lah. Karena apa kamu gini simpan-simpan duit. Tahu. Lanjut ikut pula. Ah kamu ner. Ya kayak mana gitu. Saya ini. Ini asli dari Palembang ya kopi durian. Kalau dagang ini bukan mau cari kaya gitu. Mau cari makan, tahu. Hanya gua nian, gak pak. Bukan aku ngarang-ngarang. Langsung praktek ya kita minum ya. Yang dari Pecewu, dari Kelombong, itu di ngomong-ngomong. Hanya apa ngomong, diempok ada rumah gedong ringke. Seminggu sekali nunggunya, alhamdulillah. Lalu pilih. Temannya jangan lupa ya, satu temannya. Semakin jemuk kita, kamu kita jemuk kita kan dia dah nggak bohong. Rokok. Jadi kalau merokok sama kopi durian itu rasanya mantap banget. Apalagi sekarang ini lagi musim hujan nih. Ujung ke ujung. Oke, makasih sudah mampir ke Mook Channel. See you, madam. Oke ya madam, celoteh. See you. Kapan belanja di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentu karena memang madam mau nggak madam? Madam. Mau kualitasnya kalau paling murah. Celoteh dunia panah ini ada. Durin ya, mana? Tegal Gubuk. Tegal Gubuk di Cirebon. See you.